Dulu senang bagi salam ya, hantam mula sampai habis. Kalau marah sangat, baling mikrofon. Sekarang dah jadi menteri, dah ambil alih pemerintahan, maka kita bercakap pun kena ada lainlah sikit. Sebab aku menteri sekarang. Jadi hadirin sekalian, kami akui bila rakyat sokong, terutama rakyat buat perubahan pada 9 hari bulan yang lalu, kita ambil alih pentadbiran. Orang kata menteri-menteri amanah ni tak pengalaman, menteri-menteri Pakatan Harapan ni tak ada pengalaman. Kita akui yang ada pengalaman ialah Tun Mahathir Mohamad, biasa jadi Perdana Menteri 22 tahun. Lagi yang ada pengalaman Tan Sri Mahathir Yassin, biasa jadi Timbalan Perdana Menteri. Yang ada pengalaman pentadbiran di peringkat negeri, Yang Berhormat Lim Guan Eng, biasa jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Yang Berhormat Azmin Ali, biasa jadi Menteri Besar Selangor. Yang lain-lain semua ni tak ada pengalaman. Pada maka bila kita ambil alih, orang kata kita tak ada pengalaman. Betul. Tetapi kita amat gembira pegawai-pegawai kerajaan kita memberi kerjasama penuh kepada kerajaan baru Pakatan Harapan. Jadi kita berdamping dengan mereka, kita minta mana yang kita tidak tahu, kita beri pandangan, mereka balas pandangan, maka kita dapat mentadbir. Dengan setakat inilah, alhamdulillah. Kalau ada yang tak mau ikut dasar kerajaan baru akan ditegur, terutama sekali oleh Perdana Menteri. Hadirin sekalian, memang kami akui kami tak ada pengalaman bila ambil alih pemerintahan. Yang paling utama sekali, kami tak ada pengalaman mencuri. Kita masa kempen pilihan raya, kita cerita YMDB ni, bukan rakyat tak ubah faham, saya pun tak ubah faham. Sebab cara mereka curi supaya faham, supaya orang biasa nak faham. Barangkali orang macam apa Tony Puah, Rapidi Ramli, Guan Eng, mereka ni orang-orang accountant, mereka mudah faham. Kita tak faham, banyak tak tahu. Awak main suka hilang suara. Banyak kita tak boleh faham. Tapi bila kita ambil alih, baru kita tahu macam mana mereka curi wang rakyat. Macam mana mereka curi wang rakyat, baru kita tahu. Sebab sebelum ni kita dengar macam mana ni curi, kita tak nampak, kita sebagai rakyat biasa. Bila kita ambil alih, mau kita nampak yang dicuri itu kapal. Kapal ditangkap di Indonesia, dibawa balik ke Pelabuhan Kelang. Saya pun bila Tun Mahathir nak melawat kapal itu, saya pun minta alamak, boleh tak saya nak pergi sama? Kita boleh. Menteri Kewangan, saya dan beberapa pegawai yang lain pergi melawat kapal Jolo. Nama dia apa? Equanimity. Nak sebut pun payah Datuk Seri. Kapal ni kapal Jolo lah nak. Allah masuk-masuk kapal tu. Saya tak pernah tengok kapal layak. Tun Mahathir dia biasalah tengok. Dia kata kapal ni super, terlalu mewah. Saya kata mewah tak mana Tun? Dia kata dia naik dah banyak kapal layar ni, dia tak pernah tengok seindah itu. Ada lift pun dalam kapal, ada lift 4 tingkat. Ada lift, ada suana, ada jacuzzi. Suri. Suana, jacuzzi, ada apa ni? Gym. Dan ada bilik massage.
Saya kata sebab itulah kapal ini Perry Hilton sanggup masuk. Masuk kapal itu pula, kadang dia ada cermin bawah tu. Kalau kita berjalan, nampak. Cermin. Kemudian nak basuh kapal itu pula tak boleh. Air biasa dia kena distil water, air suling, sebab marmar dia tu special. Tu dia kapal itu, jaga kapal itu sebulan 2 juta jalan tak jalan. Kemudian katil dia pula, bila kita duduk atas kapal itu nak tidur, boleh picit sui, punggung terbuka. Jadi malam bulan tu, kalau kita kata boleh tengok bulan mengambang, tidur atas katil. Kapal itu pula tak goyang. Sebab itu dia panggil ecumenity, dia tenang. Sebab dia ada absorb ombak. Wow, kapal itu. Barulah kita tahu rupanya ini duit curi duit rakyat hamba beli kapal macam ni. Jolo kata kapal dia. Iyalah, mainlah balik ambil. Dia tak berani balik. Jadi saya nak bagi contoh lah, benda yang kita tak faham macam mana berlaku kehilangan wang YNDB. Saya sendiri pun lepas kita jadi kerajaan baru kita faham. Dalam parlimen bila menteri kewangan terang macam mana dah 7 bilion bayar YNDB, kita duk bayang 7 bilion tu kalau bagi kat Port Dickson ni, ya Allah. Alah, Datuk Seri Anwar pakai besi hotel jalan ya. Dah bayar Habib Salam 7 bilion dah bayar hutang YNDB, hujung tahun ni kena bayar lagi. Artinya dari sekalian, kita terpaksa perbetul keadaan ini. Terpaksalah dalam keadaan kewangan negara, kita tak malu begitu dunia. Ini sebenarnya kedudukan Malaysia sekarang. Kita mula dengan perkembangan ekonomi 4.5%. Potong projek-projek mewah atau kaji semula, bincang semula. Tiap-tiap kali kami duduk mesyuarat, mesyuarat kabinet, bila nak pergi luar negeri, kita nak pergi Pak Wang, Dr. Mahathir, dia kata korang tinggal dua, semua kena korang. Kemudian pula kalau kita kata nak bawa isteri, dia kata apa, kalau bawa isteri, bawa isteri boleh setahun dua kali, bawa lebih bayang sendiri. Ya, tadi saya pun baru balik Amerika ni, isteri saya ikut bayang sendiri. Kena bayang sendiri. Artinya sebab apa kita kena buat gitu? Nak letak balik supaya berada di landasan yang betul. Jadi kan, menteri-menteri pegawai, menteri kena potong 10% gaji. Tetapi pegawai kerajaan dan lain-lain semua, gaji dan emolumen semua berjalan macam biasa. Kita yakin dengan jimat cermat dengan apa yang dibuat ini, pada 15 hari bulan 10 ni masuk pula seorang lagi ke parlimen, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya lama daripada berkawan, bergaduh kawan. Otaknya otak internasional. Dan lepas masuk parlimen, tak berapa lama lepas tu, beliau pula akan ambil baton untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Senanglah tuan-tuan dah sini, tak usah cakap banyak lah. Mau tak bakal Perdana Menteri jadi wakil rakyat tuan-tuan? Mau-mau keluar mengundi korang jaga. Janganlah dah menang majoriti hari tu 18,000 ya. 18,000 keluar pun tak apa. Menang-menang dah. Ni jadi di Sungai Kandis kawasan parlimen saya. Keluar menunggu 51%. Kemudian datang pula Subang, apa nama tu? Semestinya. Keluar mengundi 49%. Dia kata keluar sikit pun menang juga.
Kemudian di Balakong lebih kurang begitu juga 50%. Kita tahu Datuk Seri Anwar menang. Menanglah lah ni pun. Maukah kita hantar bakal Perdana Menteri menang majoriti yang sedikit? Mau atau tidak? Bila penek suara dia tak bunyi. Ini masalah. Jadi kita mau menang ya. Kita mau menang dengan majoriti yang besar pada 13 hari bulan nanti. Boleh? Itulah kita harapkan. Jadi dah pernah ada ucapan semua. Kehadiran saya ni sebagai Presiden Parti Amanah dan kita bersama dengan Keadilan, DAP Bersatu dan NGO semuanya berkumpul, bekerja untuk memenangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Oktober nanti. Boleh semua? Boleh! Cakap-cakap tu je lah sebab tuan ada sini dan saya harap orang kata perkataan harapan ni orang Melayu korang sokong. Saya tengok pada malam ini Melayu, Cina, India semuanya akan menangkan calon kita Perkataan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu, terima kasih. Selamat mengundi pada 13 Oktober nanti. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum.